Alhamdulillah, pertama selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana kasih sayang limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Masih lagi kita berjalan di atas muka bumi Allah dengan rezeki daripada rezeki Allah, dengan nikmat yang paling besar yang Allah taala bagi, nikmat iman, nikmat Islam. Walaupun dalam keadaan ujian yang masih kita lalui, dalam keadaan hati meronta-ronta untuk menyempurnakan sunnah-sunnah Nabi, tapi hari ini orang Islam telah membuktikan orang Islam ialah orang yang paling mudah diurus dalam dunia ini. Walaupun sunnah-sunnah Nabi yang terutamanya dalam musim PKPP ini, dalam musim PKP ini, banyak perkara yang ada setelah orang kata, apa ni ustaz, yang kena sembahyang jarak-jarak ni, hati tak boleh ni, ish tak boleh lah ni, sunnah Nabi kena sembahyang jarak. Sebab tu ulama menggariskan satu manual dalam kehidupan yang mana Nabi SAW beritahu, ashabi an-nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, sahabat macam bintang di langit, kamu ikut satu di kalangan mereka, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat pada tahun ke-6 Hijrah, ketika perjanjian Hudaibiyah dilakukan, hampir semua sahabat tak setuju dengan kontennya. Hampir semua sahabat tak bersetuju dengan apa yang dipersetujui oleh Nabi SAW. Hatta Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu boleh tanya Nabi, ya Rasulullah, alasna bil haq, bukankah kita sekarang dalam kebenaran? Bukankah kamu Rasulullah? Nabi jawab dengan tenang, benar, kita dalam kebenaran, aku adalah Rasulullah. Dan Nabi SAW bila buat satu perkara, Nabi tak buat dengan nafsu Nabi, illa wahyun yuha, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan pada Nabi. Sahabat walaupun tak setuju, dia tekan hati, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Perjanjian Hudaibiyah ni genjatan senjata 10 tahun. Kalau sahabat punya fikir, 10 tahun kita terpaksa mentaati apa yang dibentangkan oleh orang Quraisy. Tapi Allah Ta'ala bagi satu janji, belum lagi selesai, belum lagi setahun, belum lagi seminggu, dalam perjalanan balik saja daripada Hudaibiyah, tahun tu Nabi mimpi nak tunaikan umrah. Selesai perjalanan Hudaibiyah, balik saja dalam perjalanan, Jibril AS datang. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti sebut dalam kitab apa, Asbabun Nuzul, dalam perjalanan balik tu Jibril AS datang pada Nabi, bawa satu firman Allah, inna fatahna laka fatahan mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada kalian dengan kemenangan yang nyata. Belum buat apa lagi, baru tekan hati taat saja apa yang Nabi SAW suruh buat, on the way balik tu Allah kata menang dah ni. Sebab apa? Sebab mereka berjaya menguruskan hati mereka untuk taat kepada Nabi SAW. Mereka ikut SOP perjanjian Hudaibiyah dalam keadaan hati mereka ditekan. Allah kata apa? لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan kalian. Liyaghfira lakallah, Allah ta'ala ampunkan kalian, ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar, dosa-dosa kalian yang sebelum dan selepas. Wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan kami kata Allah menyempurnakan untuk kalian ni'mat-ni'mat kami. وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, dan kami akan bagi bantuan kepada kalian dengan bantuan yang nyata. Tuan-tuan, kita tak tahu
ujian yang Allah Ta'ala sedang bentang kepada kita ni berapa lama tak tahu. Tak ada siapa tahu. Sampai bila nak kena sign buku. Sampai bila nak kena tulis nama. Sampai bila nak kena ambil temperature. Tapi yakin tak kalau kita meletakkan ketaatan kepada ulil amri kerana kita nakkan kesempurnaan daripada daripada apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Wa yansurakallahu nasran aziza. Allah akan datang dengan bantuan. Daripada 10 tahun sepatutnya gencatan senjata, perjanjian itu dibuat pada tahun 6 Hijrah, 7 Hijrah, 8 Hijrah Fathul Makkah. 2 tahunnya kesabaran sahabat menjadi asbab kemenangan seluruh kota Makkah tunduk di bawah tapak kaki orang Islam. Seluruh berhala-berhala dihancurkan. Kita ambil pada sudut pandangan yang paling baik. Kerana hak seorang hamba ialah sentiasa sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ijtihad kita, dengan kita Nabi dah tak ada lah. Dengan kita yang ada cuma para ulama yang kita letakkan kepercayaan kepada mereka dengan ijtihad-ijtihad yang mereka keluarkan. Jadi kita mendengar dalam keadaan kita mentaati ijtihad-ijtihad ni. Kalau betul dua pahala, kalau salah satu pahala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu selalu beritahu dekat Umar, kalau ijtihad aku betul maka aku bersyukur kepada Allah, tapi kalau ijtihad aku salah aku minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam keadaan itulah Allah Taala memandang kebaikan ni dan Allah menundukkan dunia ni di bawah tapak kaki para sahabat. Hari ni mungkin kita nampak ini cuma satu benda yang kita tak nampak pun virus ni. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan jalan ni, inilah jalan saatnya kita nak tunjuk bahawa kami sedang melangkah macam sahabat melangkah. Moga Allah Taala beri kebaikan insya-Allah.